buka toko. Terus keadaannya berantakan apa gimana? Berantakan. Jadi yang mau pas buka itu kaget, soalnya udah berantakan semua, cakar-cakar. Ruginya itu sekitar jam 3 pagi itu kan ya. Itu ada 3 orang. Jadi pertama itu bobol lewat pintu ini nih, gembok ini dibobol, terus masuk. Terus apa namanya ngambil uang sekitar 3 juta sama rokok yang ada di etalase ini gitu kan. Bang, saat kejadian sepi apa gimana bang? Sepi itu, mungkin dia udah tahu apa jam-jam rawan di sini kan jam 3 kan orang pada tidur semua kan, jam 3 itu.